yo, back with me. Lupa. Terlalu banyak alter ego dalam diri ini. Gue lupa kalau misalkan hari ini kita konten dengan konsep mafioso. Ulang, tapi nggak usah di-cut. Oke. Jawa Barat udah hampir semuanya kita kuasai. Tapi berarti maknanya saat ini kita enjoy. Aduh, gue suka kebawa-bawa karakter gue yang itu. Oke, sekarang saatnya kita menikmati kesuksesan dari apa yang udah kita capai di Jawa Barat. Kita cari angin dan udara segar. Kita kembali ke alam, mendekatkan diri. Relax, so enjoy. You deserve it. Good job. Ini waktunya buat kita senang-senang. Ini waktunya buat kita merayakan kemenangan karena kita sudah berhasil melakukan banyak sekali dan panjang sekali perjalanan di kota Jawa Barat. Ini adalah sebuah kemenangan. Kita harus merayakan. Relax, enjoy. Kita kembali ke alam. Nah, gitu dong, Don. Jadinya enak. Soalnya kemarin gue capek banget. Tapi ngomong-ngomong, Don Karbon kemana ya? Justru itu. Ini adalah hadiah yang dipersembahkan sama Don Karbone buat kita. Karena dia tahu bahwa pencapaian di Jawa Barat itu luar biasa. Kasih keuntungan yang sangat besar karena kita berhasil untuk mendatangkan banyak sekali tempat-tempat, banyak sekali pengikut-pengikut baru di kota Jawa Barat. Jadi enjoy the moment. Kita nikmati hari ini dengan suasana yang segar dan enjoy. Oke? Okay? Alright? Alright. Let's go. Tempat apa ini? Kok sepi banget? Aduh, gimana sih lo? Udah jelas hutan. Kita kembali ke alam asri. Lo gak usah sok kota lah. Biasa di kampung juga kan banyak pohon-pohon. Gimana? Pokoknya tuh ada bunyi-bunyi. Jangkrik itu? Bukan. Itu namanya tong nyeret. Lo mau berburu tupai, berburu apa? Bisa semua ada di sini. Berburu babi, itu juga ada. Itu, jadi kita enjoy. Ada sesekali kita perlu hektik, kita kasih performa ke bos. Dengan semua hiruk pikuk kota, ada waktunya kita kembali ke tempat seperti ini. Zen, dekat dengan alam. Lo bisa menemukan ketenangan, lo bisa mendapatkan sesuatu energi baru untuk nanti di regional dan kota-kota selanjutnya. Paham? Paham. Boleh dicoba? Apa yang dicoba? Oi! Bye-bye, ntar nyaut lo heran. Van, gimana menurut lu acara Silaturider Java RSW Makers on Wheels? Menurut gua sih seru banget ya. Kemarin kan acara terakhirnya kan yang pernah kita lakuin nih di tahun ini di Jakarta. Jakarta. Tapi kayaknya Jawa Barat udah mau kelar nggak sih? Bener. Ya. Gua penasaran sih mereka bakalan ke kota mana lagi abis ini? Sama, gua juga penasaran banget sih. Banyak banget kota yang belum didatengin kan? Bener. Apalagi antusiasme di tiap kota tuh beda-beda loh. Betul banget. Banyak banget ya orang-orang yang kita datengin tuh bener-bener kita kaget banget dengan pola bicaranya, dengan bener. Watak-watak yang berbeda ya. Bener. Keren ya, banget pasti sih. Pasti ada dua hal sih yang bikin perbedaan. Cuman ada rame dan rame banget. Betul. Anjay. Selalu pecah. Tadi kata lu apa? Hype. Hype. Oh, iya. Jadi setiap kota selalu hype. Sumatera harus banget sih emang. Soalnya emang kulturnya keren-keren banget sih. Parah. Angel lah. Don Sergio. Dons, apa kabar? Evan. Silakan duduk, Dons. Silakan. Gimana nih? Di sini okay, silakan. Oke. Udah lama juga nggak ngobrol. Iya, benar. Jadi udah lama di sini? Iya, kita kebetulan banget ya ada Dons ya. Iya betul. Kita udah hari kedua ya, Angel ya. Lagi santai-santai aja di sini, gabung aja sama kita. Nice, good. Tapi sebelumnya. Ini sebenarnya tempatnya emang udah paling bener ya. Iya. Tangkal Pinus. Cuman
gue tuh punya ada beberapa alternatif alter ego, nanti gue akan ganti busana dulu yeah. sesuai dengan karakter yang gue mainkan okay. di profile yang lain. Siap. Supaya lebih a blending. Pas blending dengan suasana blending situation. Oke. Okay. Okay. Siap. Dari mana-mana? Tetap di sini. Siap. Alright. Oh. Woi, minggir. Ini spot editing gue. Lagi. Sampai jatuh loh saya, Don. Ah, kan kalau misalkan emang lagi udah ganti begini kan lebih enak. Gue ngomong juga lebih santai, nggak pakai harus serius-serius ala-ala. Jadi gimana? Tapi kayak beda orang banget ya? Beda orang. Iya, kayak beda. Pasti Donnya kepanjangannya beda. Mau tau nggak apa? Apa tuh? Don gak bang? Don gak tahu, gak tahu. Oke, jadi gue bareng sama Ivan, sama Elizabeth Angela Lorenzo, yeah. and only our beloved brand ambassador from RSV. So, hari ini kita nimbrung di agendanya mereka sebenarnya. Melalui besok tayang ya. Betul. Besok tayang bikin sebuah agenda yang sangat seru, sangat membahayano. Dia bikin di tempat yang emang beneran top of the top, core of the core, the one and only Tangkal Pinus. Tangkal Pinus. Jadi banyak banget brand yang support, ada Refinish, ada Vape Dojo, ada It, terus ada tentunya RSV Helmet. RSV Helmet tentunya. Dan juga besok tayang. Don's Garage pastinya. Don's Garage. Betul. Jadi semuanya kita berkumpul di sini ya. Betul. Oke, berkumpul di sini. Jadi kalau misalkan emang enggak keberatan, gue sama anak-anak Erko bakalan join sama acara kalian. Boleh. Makannya banyak enggak? Kelihatan sih sebenarnya dari badannya. Tadi kurus perasaan sampai jatuh saya. Berubah orang ya. Jadi kalau misalnya memang boleh nanti kita join susuruan sama kalian, boleh kita banget. Akan ramah-ramah. Siap. Karena kan sebenarnya kita after all friends and family. Betul. Ya, jadi RSV mendunia. Amin. Ikutin gue. Yes. Seperti biasa melihat ke kamera. Ikut, nurut. RSV mendunia. Let's go. Gak apa-apa, rolling aja terus. Ini karena memang sudah berkarakter seperti ini, guys. Jadi, monggo silakan, gue akan ikutan sama kalian. Oke. Okay. Kalian, gue persilakan duluan. Nanti gue akan boleh. Menunggu. Tapi bang, ngomong-ngomong, maaf nih, yang dihidangkan hanya ini aja. Gue gayem kayu bakar gitu. Menurut Ngana? Jangan dong. Boleh, ini ada flavornya tuh. Gak apa-apa. Thank you. Tapi ini biar anak buah gue aja yang ngabisin. Yuk. Ya sana, nanti gue jus. Tuh, lo malah pada duduk di sini. Kan udah jelas. Ya nggak apa-apa, thank you. Misi apa tuh? Oh, kepanasan, kedinginan. Makanya lo butuh kehangatan. Gua tadi bilang, enjoy your time. Kita refreshing. Kita bakalan bikin sesuatu persembahan yang paling baik. Lebih baik dari yang kemarin kita bikin di Jawa Barat. Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti. Ya udah, sono lo makan. Kenyangin perut lo. Tidur yang nyenyak, ntar gue nyusul. Udah sono tuh, temenin Ivan sama Angel tuh. Sono. Sana cepet.